Dan tentunya semua itu dilakukan secara gratis tanpa membayar sedikit pun. Itulah yang disebut dengan nikmat. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Lalu dari mana semua itu berasal? Dan tentunya sebagai umat beragama mempercayai adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku dalam